Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya. Minggu kemarin saya sempat sarapan dengan ketoprak loh. Ketoprak ini salah satu makanan untuk sarapan di daerah Jakarta. Sebenarnya makanan ini sama dengan kupat tahu yang dulu pernah saya ceritain. Makanan sejenis ini biasanya berisi lontong atau ketupat. Terus ada tahu, terus pakai bumbu kacang. Nah, kalau ketoprak, di dalamnya ada bihun dan togenya. Oh ya, satu ciri khas lagi adalah pemakaian bawang putih yang lumayan banyak. Jadi kalau habis makan ketoprak, mulut kalian bakal bau bawang putih loh. Seperti biasa, di bulan Juli ini ada pelaksanaan ujian kemampuan bahasa Jepang di kampus saya. Kali ini jumlah pesertanya dibatasi karena masih masa pandemi. Sebenarnya yang mau daftar itu banyak banget. Tapi karena pembatasan jumlah peserta tadi, jadi banyak banget orang yang nggak bisa ikut ujian. Seperti biasa, saya dikasih tugas untuk jadi pengawas utama. Tugas saya adalah mengawasi pengawas yang mengawas di ujian. Bahasa Indonesianya bikin pusing ya. Sebenarnya sih saya mau ikut sebagai peserta ujian juga, tapi ya, tiap tahun selalu jadi pengawas. Terus minggu kemarin saya dan keluarga putusin pergi ke Tasikmalaya karena ada urusan keluarga. Kami naik kereta yang sama waktu kami pergi ke Pangandaran, yaitu kereta Serayu. Waktu ke Pangandaran kan masih berlaku pembatasan sosial, jadi di dalam kereta nggak begitu ramai. Nah, kali ini kami pergi pas kondisi sudah lebih longgar, jadi di dalam keretanya ramai banget. Kereta ekonominya udah kayak kereta ekonomi yang biasa saya lihat. Kedengeran banyak orang ngobrol, ada macam-macam bau, dan jarak antar orang yang deket banget. Jadi para penumpang bisa cepet akrab. Oke, itu tadi catatan saya minggu kemarin. Seperti yang tadi saya ceritain, minggu kemarin saya dan keluarga pergi ke Tasikmalaya. Kami pergi dari hari Rabu malam dan sampai di Tasik, Kamis pagi, sekitar jam 3-an. Waktu mau naik kereta, kami pikir keretanya bakal sepi. Taunya rame banget. Tadinya saya pikir bisa tidur di kereta, tapi nggak bisa. Pas sampai di stasiun Tasikmalaya, saya dan keluarga dijemput oleh kakak ipar saya. Kami kali ini nginep di rumah kakak perempuan dari istri. Malamnya pas di kereta, saya nggak bisa tidur, jadi ngantuk banget. Saya pikir hari itu saya bisa istirahat, tapi semua udah semangat mau jalan-jalan. Hari itu kakak-kakak ipar saya ajak saya dan keluarga ke Gunung Galunggung loh. Kalian mungkin baru pertama kali dengar nama gunung ini ya. Kami ke gunung itu naik mobil. Kami naik mobil sampai kaki gunung, terus dari situ kami jalan kaki. Gunungnya nggak tinggi kok, tapi ya lumayan bikin capek sih. Apalagi untuk orang yang nggak punya pengalaman naik gunung. Tapi gunung ini adalah gunung yang ramah dengan pendaki gunung pemula, karena untuk naik gunung itu kita bisa pakai tangga. Selama di gunung ini saya dapat pengalaman yang bagus banget. Saya bisa hiking, terus lihat kawah gunung, terus lihat pisang ukuran besar, dan pengalaman seru lainnya. Pokoknya kedatangan kami ke Tasikmalaya kali ini benar-benar berkesan. Oke, balik lagi ke cerita tentang Gunung Galunggung ya. Indonesia Gokente Yusha Shiken Datte Online De Japanesia Live College Toareru Gino wa Go Gino 6回 5位 Bunpo 翻訳 Listening 集中力 ga motanai 回答を導き出すのかはわからない。一人じゃ不安。そんなあなたに最短で結果を出すための授業、教材を揃えました。6回。全問解説付きの長文問題を用意しました。5位。実際に文字を入力し、手を動かすことで、より頭に残りやすい形式にしています。文法。日本人講師による解説動画、レベル別問題集で、しっかりと頭に叩き込むことができます。翻訳。一人じゃできない翻訳、作文も講師と一緒だから効果的。リスニング。ハリニャジャパネシア
BBC ラジオの文字起こし、さらに様々な形式のリスニング問題でもう全然聞き取れないとおさらば。受験票が来てからでもまだ戦える。いろいろ、たくさん、いつでも、どこでも。試験対策だってジャパネシアライブカレッジ。